Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah servisan dikirim atas nama Irfan atau Ipe ya, dari Bekasi, Kecamatan Tambun Utara, Kelurahan Karang Satria. Langsung saja kita buka apa di isinya. Ternyata isinya adalah sebuah jam suntuk Hilux ya. Mulus sekali untuk kondisi. LCD masih bening ya, tidak ada kehitaman. Untuk kondisinya yang dikonfirmasikan hanya mengecas saja. Langsung saja kita coba cas ya, atau kita coba charger. Hanya indikator baterai berjalan sesuai yang dikonfirmasikan. Kita tunggu beberapa menit, tetap tidak mau masuk menu ya. Jadi langsung saja kita buka biar jelas, biar kita tahu untuk kondisi modul mesinnya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat bosku Ipe di Bekasi Tambun Utara atas kepercayaannya. Sukses selalu untuk Anda, sehat sekeluarga, rezeki lancar, dan tentunya tetap semangat. Lanjut, langsung kita buka. Ih, mulus beneran untuk LCD-nya. Tidak ada kehitaman sedikit pun. Lalu kita buka untuk LCD-nya, kita angkat pelan-pelan. Tentunya kita harus hati-hati, jangan sampai LCD pecah, bisa minus kita dan bisa kroyo-kroyo. Lanjut kita copot konektor baterai dan kita copot sensor. Kita cek seperti apa untuk modul mesinnya. Masih lumayan bagus ya, tapi ada satu komponen yang enggak ada, enggak tahu kemana. Kita cek baterai, masih lumayan bagus ya, masih kuat ini, soalnya masih keras. Lanjut kita buka untuk LCD, kita cek. Untuk kondisi masih mulus ya, tidak ada bekas air atau tidak ada korosi ya, mudah-mudahan bisa teratasi ya. Lanjut kita coba cek ada yang short atau tidak. Untuk jalur aman, tidak ada yang short ya. Kita cek lagi sedikit-sedikit shot. Kita rakit kembali, kita cek memakai charger ya, tegangnya putus dari mana. Kita pasang untuk sensor.
lalu kita pasang untuk jalur baterainya ya, konektor baterai. Waduh, udah longgar ya. Wah, parah untuk jalur USB atau jalur charger rusak ya, atau kebakar, mungkin dulu pernah short atau konslet. Jadi seperti ini kondisinya, coba dilihat biar saya fokuskan ya. Seperti ini, kita benahi dulu, kita cari penggantinya dulu. Untuk nada ya atau buzzer juga diakali pakai kabel jammer ya. Seperti ini, semuanya penuh dengan akalan ya atau acak-acakan. Mudah-mudahan bisa normal kembali atau menyala kembali. Ntar bisa kita benahi semuanya, bisa kita rapikan untuk semuanya. Dan kita pasang kembali untuk modul sensornya. Kita rapikan kembali biar aman terkendali. Mungkin kita lanjut dari esok, karena nggak terasa sudah pagi, waktunya ngantar anak sekolah. Saya ucapkan selamat pagi untuk semuanya, dan video saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya Galuh Setiawan, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.